Makanan khas dari Betawi kali ini dijamin segar. Asinan Betawi, fams. Bisa bikin mata melek nih. Ciri khas asinan Betawi bisa dilihat dari campuran aneka sayuran. Misalnya, sawi asin, serta kubis, toge, mentimun, selada yang masih segar, ada juga tahu, fams. Terus disiram deh dengan kuah kacang yang dicampur cabai dan cuka. Pemungkasnya, kerupuk mie berwarna kuning yang menjadi ciri khasnya. Jangan lupa taburan kacang goreng ya. Kalau asinan buah-buahan jadi ciri khas asinan Bogor, fams. Jadi, udah tahu bedanya dong. Katanya sih, asinan dipengaruhi budaya Tionghoa, fams. Mengingat Jakarta sejak dulu sampai sekarang, tempat bercampurnya berbagai ras dan suku bangsa. Orang Tionghoa juga mengenal proses pengasinan sayuran dan buah-buahan dalam larutan air garam dan cuka, agar sayur dan buah jadi awet dan tahan lama, fams.